Okay, terima kasih kerana masih lagi sudi bersama kami, setia bersama Jozan, dan saya ucapkan selamat datang ke Majlis Sidang Media Kekwat. Dan malam ini kita ada Fikri Ibrahim dan Farah Nabila di mana mereka di sini untuk mempromosikan drama terbaru mereka dalam slot Astro Mega Drama, Cik Rin dan Encik Ngok Ngek. Jadi sebagaimana biasa, saya buka kepada wartawan untuk tanyakan sebarang soalan kepada dua artis kita pada malam. Silakan. Jangan lupa macam biasa perkenalkan nama, lepas tu dengan company mak apa? Wartawan. Akhbar mana? Yalah. MC semakin tak tahu. Jangan banyak cerita. Okey, terus silakan. Ah, soalan. Soalan, bagilah. Bagilah. Assalamualaikum. Saya Afiq dari wartawan dari tadi. Dari tadi. Dari tadi lah tunggu. Dari tadi tunggu nak tanya sebenarnya. Okey, saya nak tanya dalam drama ni susah tak untuk both of you dapat chemistry untuk berlakon sama? Susah tak? Tak susah sebab kita kan professional. Kita professional, so macam ni je. Ah, macam ni je. Okey, Fikri dah ada cinta lokasi. Wow. Soalan. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Faiz daripada majalah Pagi-Pagi. Majalah Pagi-Pagi? Ah, ya saya. Ini dah malam. Untuk pagi besok lah tu. Untuk pagi besok. Saya nak tanya untuk drama ni, berapakah semua episodnya? Ada berapa episod? Berapa episod total? Episod. Janganlah, dia kan suka makan betul. Dari mana pagi tadi? Berapa episod? Dari pagi tadi ya? Patut dari pagi tadi awak buat research lah. Fikri Ibrahim sama Encik Wat. Belagak. Duduk sebelah perempuan, naik tocang eh. 20 episod, semua 20 episod. 20 episod. Yeah, ha, 20 episod tak payah tulis. Tak payah tulis. Okey, Fikri Ibrahim. Saya daripada wartawan majalah. Majalah. Majalah ini. Majalah ini. Ya, yeah, betul. Saya Kasim Mustafa. Kasim, ya. Ya, betul. Dan saya nak tanya soalan. Baru-baru ini, awak telah membeli motor kepada daripada Nabil Raja Lawak, ya? Dengar. Kenapa beli motor tu dekat Nabil? Sebab masa tu Nabil cakap dia tak ada job. Alright. Saya terpaksa mudahkan kerja dia lah, saya beli. Motor yang you bagi I tu ke? Ya, saya bagi you tu. Yang you bagi I tu? Ya, ya, saya bagi. Motor orang? Tak ada, nak ikut main lagi. Alright, Fikri Ibrahim suka bekas-bekas orang. Okay, so saya Mukim. Mukim! Asal nama aku sekali? Yelah. Bapak aku bagi tau. Okay, tak apa. Panggil kau Mop lah lepas ni. Mop. Okay. Mukim Amun. Dari majalah. Majalah. Okay. Alright, okay, saya nak tanya Farah Nabila. Okay, yeah. Kita tahu Nelofa memang suka dengan fashion. So, adakah fashion Farah Nabila ni menggunakan rim basikal aja? Guna dekat telinga. Dekat telinga dia. Oh ni. Ah tu itu maksud dia tu, itu subang ke spoket? Kenapa you suka pakai yang besar-besar? Kenapa? Ini recycle. Oh, daripada buang dekat apa tu? Memang itu rim basikal aja. Kita pakai. Memang rim basikal aja. Yes, why not? Okay. Telinga Farah Nabila semakin loyot. Okey. Soalan. Soalan. Tanya soalan. Okey. Saya Isham dari majalah Cikebum. Cikebum. Majalah kanak-kanak. Saya nak tanya Fikri watak sebagai apa dalam drama ni? Saya watak sebagai Encik Haris. Encik Haris. Wah, Encik Haris. Okay, Farah pula. Farah pakai sebagai apa? Saya sebagai seorang pengasas taska. Pengasas taska. Pengasas taska. Yes. Alright. Watak diberikan tak kena dengan gaya. Okey, biar saya pengu apa ni nak tanya soalan. Awak dari mana? Awak dari mana? Saya nak tanya awak. Awak MC. Jangan lupa dah datang. Okey. Macam mana Fikri dengan Farah Nabila membina keserasian ke? Sebelum ni memang dah banyak berlakon bergandingan sama ke? Wow, panas dik ni, soalan panas. Ini sok abang ke depan besok. Selak 3 page barulah start dalam sok abang. Masuk page ke-4 terbakar sok abang dik. Panas sangat. Kita orang first time berlakon together. Chemistry tu datang
Dengan naturally. Naturally. Because like what he said, we professional. Wow. So bila korang nak menjalinkan hubungan rumah tangga pula? Dah. Kalau mengikut cerita tu dah lah. Oh, cerita tu dah. Yang realitinya? Saya tengah tengok dia ada boyfriend ke tak sekarang. Okey. Ah. Kalau ada pun mungkin saya sayang lah tengok tapi macam mana. Tulis. Tajuk tulis apa? Fikri tertelan tokat Ali. Gatal. Guys, jap, watak apa Fikri Encik Ngok-ngek kan? Yeah. Watak tu tentang apa? Ada masalah mental ke apa dalam cerita tu? Tak, dia sebenarnya kononnya dia seorang lelaki gentleman, macho apa sebaliknya tak. Kenal dengan dia ni baru aibnya dibuka. Maknanya. So you nak cakap I ni teruklah. Tak aib saya. Bergaduh. Okey, artis bergaduh. Di sidang media bergaduh. Video kita buat. Dekat sikit. Kita buat video. Tak payahlah. Kita ada video kecil. Apa tadi? Tadi conversation, right? Conversation. Farah Nabila cakap I love you dekat dia. Kenapa itu? Sebab dengar tadi dia cakap I love you. Gaduh tapi I love you. Okay, soalan terakhir last. Okay, saya nak tanya. Saya daripada tadilah. Tadi yang tadi tu. Tak ingat kan? Majalah ini. Majalah ini. Okey, nak tanya cerita pasal ngok-ngek dengan ngok-ngak. Apa tadi? Cik Rin dan Cik Rin. Okey, watak yang ni memang ngok-ngek lah. Kita dah tahu. Yang Cik Rin ni watak dia macam mana? Sebab mengikut pada apa yang awak cakap tadi, pengasas Taska. Pengasas Taska tadi, awak ni seolah-olah macam ayu, baik-baik, acah-acah baik ke acah-acah makcik-makcik? Cikgu Murai. Digelar Cikgu Murai dan Cik Singa. Cik Singa. Garanglah. Okey, nak tanya satu lagi last lah. Okey, pernah ada pengalaman misteri tak sepanjang berlakon tu? Sebab dia tanya soalan untuk saya. Saya buat macam sepanjang so, kalau ada sepanjang penggambaran tak misteri. Sekarang saya rasa misteri bila ditanya macam ni. Sekarang dah misteri dah. Okey, Fikri mengalami tekanan jiwa. Okey.